Selamat bergabung Bunda Rizky Tarigan. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, share ke brandnya masing-masing, ke grup jual beli dan ke story-nya juga. Sundari mau kasih cidukan dulu di awal ya, sama kita nanti mau jembreng gamis serba termurah se-Indonesianya. Ayo tembuskan di 50 mata biar kita langsung cidukan. Semangat 45. Tembus di 60 mata, Sundari cidukan 2 kali. Tembus di 100 mata, kita cidukan sampai 4 kali. Ayo Bunda, semangat 45 semuanya di share dari sekarang ya. Buat bunda-bundaku yang mau order, nanti bunda masuk WA dulu, daftar nama Facebook, untuk bunda yang ada di Facebook, di YouTube, daftar nama dan alamat lengkap. Harus ada alamatnya, ada kecamatan, kabupaten, dan kotanya kalau untuk daftar di WA admin. Kenapa? Supaya terdaftar di sistem kita. Tujuannya supaya nanti sewaktu saat bunda order, itu barangnya sampai pada alamatnya ya. Biar bunda langsung nyampe di tujuan, jadi kurirnya nggak susah nyari alamat bunda. Ya, pengiriman kita dari Jakarta Selatan, sistem pembayarannya transfer only. Kita tidak ada COD-nya ya. Pembayarannya melalui transfer. Jadi kalau misalkan bundanya udah siap transfer, punya uangnya di rekening, boleh langsung cap aja ya. Jangan sampai nanti pas saat udah cap barang, sudah cap di lab saya banyak, terus pas saat rekapan alasannya uangnya kepake bla bla bla, terus ada juga, pokoknya bunda yang order harus bunda yang amanah aja udah. Bunda yang amanah dan bunda yang siap transfer ya. Kemudian misalkan nih, setelah direkap banyak di lab hampir 1 juta, bahkan ada yang 300 ribu, 200 ribu. Masih aja terulang berkali-kali, hingga hari ini masih aja ada beberapa orang yang terulang yang tidak amanah itu. Jadi Sundari sarankan yang betul-betul amanah aja yang boleh order. Nanti kalau udah betul pilihannya itu, di screenshot kemudian kirimkan ke WA adminnya. Kalau bunda dapat, bunda dapat totalan dari admin Sundari ya. Silakan yang mau order di gercep ya. Kita bakal lelang gamis dimulai dari harga 25.000 sampai harga 500.000. Terserah bunda nih, bunda mau gamis yang harga berapa, boleh nanti di cap di lab saya. Kemudian pengiriman kita dari Jakarta Selatan, mohon maaf sekali lagi, Sundari tidak ada COD. Donser, terima kasih Bunda Vivi Wins. Di Bahar, brokat yang mana nih? Banyak banget brokat Sundari Bunda. Bunda mau brokat yang harga berapa? Bunda mau brokat yang harga berapa? Nanti Sundari jembreng brokatnya. Oke, Sundari mau spill dulu sedikit gamis-gamis yang bakal Sundari kasih harga termurah. Wow, mewah-mewah sekali Bunda ini. Luar biasa, ini cantik banget Bunda. Cantik banget abayanya. Ini mau nggak Sundari kasih lelang harga 35.000? Mau tidak Bunda? Bunda mau tidak? Sundari kasih lelang harga 35. Saya kasih lelang harga 35.000 ya. Mana lagi ini? Mini Bunda, abaya-abaya bordirnya. Saya mau kasih lelang harga 35, mau? Boleh komen mau. Kalau yang mau silakan komen mau ya. Mau tidak saya kasih garis abaya juga ya, harga 35.000. Nanti juga Sundari ada lelangan gamis, ada minus sedikit-sedikit minus. Nanti Sundari info minusnya di mana. Itu Sundari lelang semuanya serba 25.000. Ada yang mau tidak saya kasih lelang gamis reject dulu di awal, atau gamis murah dulu ya. Berapa itu Kak? 35. Semuanya serba 35. Kalau Bunda ambil paket usaha 1 juta, ini Bunda dapat 35 piece gratis ongkir seluruh Indonesia. Berarti 1 piece gamis ini dihargain cuma 28.000. Bun mau yang hijau barusan Bunda Eli Bahar. Yang hijau mana ini? Abaya pesta ini. Mau Bunda Eli Bahar ini? Ya, mau. Sundari kasih harga lelang. Ya, mau. LD 195, 100 ini LD 95, panjang 135 ya. Bunda Eli Bahar ini LD 95, muat BB 55 kilo. Mau tidak Sundari kasih? Mau yang biru Bunda Laila atur ya. Saya kasih harga 35, cepetan Bunda masuk WA dulu. Masuk WA, ini yang ambil grosir untuk paket usaha Sundari kasih kalau 1 juta dapat 35 gamis gratis ongkir seluruh Indonesia, dan juga dapat
bonus 5 gamis, jadi 40 piece. Abaya bordir mau kakak 15 piece, kasih yang hijau mewah juga. Bunda Fitrianti dapat ya paket usaha ya. Ya oke, 15 piece, 35 kali 15. Bunda Fitrianti udah masuk WA. Mau yang hijau sama biru. Bunda Kisto, Kis, apa nih? Bunda Kisti Yoningsi udah masuk WA belum? Masuk WA Bunda rugi sekali, Sundari mau kasih lelang gamis. Nanti ada yang minus-minus sedikit, saya kasih harga 25 ribuan di awal-awal ya. Saya kasih 25 ribu. Mau yang hijau sage itu kakak. Bunda Naila, Naila udah masuk WA. Oke, Bunda Eli Bahar sudah pernah order, dapat ya. Bunda Eli Bahar dapat 35. Ayo Bunda masuk WA dulu. Kakak ada brokat, kakak mau juga dong, tapi jangan yang minus, oke? Okay? Ini Sundari kasih Bunda Fitri, abaya, abaya semuanya 15 piece ya, 35 kali 15 masuk WA. Bunda dikasih, bukan yang minus. Saya yang minus saya infokan di lab, saya lelang di sini. Ini enggak minus, ini enggak, ya. Bunda ya, Bunda yang sudah pernah belanja sama saya tahu bahan dan kualitas saya. Bunda yang semalam saya udah transfer, Bun. Oke, okay. Terima kasih Bunda Laila Atun. Terima kasih sekali. Yang amanah boleh cap ya. Kalau Bunda yang belum siap transfer, jangan di cap dulu, tahan dulu jarinya. Yang siap transfer, yang amanah ya. Siap transfer itu dalam arti kata uangnya sudah tersedia di rekeningnya, baru boleh order, karena Sundari tidak ada COD. Sundari hanya transfer ya, melalui via transfer pembayarannya. Oke, Bunda mau yang biru. Bunda Laila atur yang biru ini, yang biru pesta. Yang biru mau Bunda Laila atur. Sundari kasih lelang, kerennya. Mau saya kasih lelang berapa nih ya? Ayo Bunda diseser dulu. Bunda keren banget ini. Bunda mau, ini tuh harga normalnya kemarin 185 kalau nggak salah. Sundari kasih harga lelang nih. Kalau Bunda mau silahkan Bunda nih. Tuh, kalau Bunda ambil 10 piece nggak apa-apa, dia 15 piece Sundari kasih harga serba 35. Tapi untuk yang pahit gini, kalau ambil kodian 1 juta Sundari kasih harga 28.000 dan gratis ongkir. Kakak ada warna putih, ada Bunda ya. Mau hijau sage. Yang penting Bundanya masuk WA, daftar nama Facebook dan alamat lengkap, baru Bunda bisa dapat ya. Nomor WA yang disematkan juga kakak, iya. Nomor WA yang ada di sematkan di bagian, ada tanda paku sebelah kiri. Ada tanda paku bagian bawah sebelah kiri. Bunda daftar di situ di WA yang admin 1331 belakangnya, boleh. Bunda ya, jangan Anes. Bunda boleh ya. Si Anes disematkannya. Oke, bentar Bunda. Boleh disematkan yang di bagian bawah sama admin itu ya, yang bertugas sekarang admin yang 331 belakangnya. Mau kakak yang hijau masuk WA Bunda. Yang Cynthia, Yani Cynthia, Bunda Kore hadir dari Kalimantan Tengah, selamat bergabung. Saya mau yang biru. Yang biru ini Sundari kasih lelang 55 Bunda, kalau Bunda mau 55.000. Dia bagus banget full payet ya. Sebenarnya warna aslinya dia itu birunya enggak biru pekat ya, blue ash kayak gitu Bunda. Ya warnanya birunya enggak pekat banget, enggak kayak gini. Ini tuh karena dia ada pengaruh cahayanya, filternya juga ya. Bunda, pengiriman Jakarta Selatan ya. Silakan Bunda Naila, kalau mau Bunda siap transfer, Bunda dapat. Bunda ini harga 55.000 mau. Silakan Bunda, saya tanya Bunda yang di atas dulu tadi. Bunda apa, siapa sih namanya tadi nih? Laila Atur. Bunda Laila Atur mau. Harganya 55. Saya juga udah transfer ya, Bun. Ya terima kasih Bunda Dista Roliani. Hah? Mau. Oh, oke, okay. Dapat ya. Oke. Mau biru. Bunda nanti Sundari kasih lelang harga serba 35, 25.000 yang minus-minus sedikit. Misalkan contoh nih, Sundari kasih contoh nih. Kan ada gamis warna hitam nih. Saya ada gamis warna hitam, tapi dia ada minus sedikit nih Bunda nih. Nih. Kayak gini. Itu saya kasih harga nih, ini minusnya di mana tadi ya? Ada minus jahitan, pokoknya dia ada minus sedikit, minus jahitan yang masih bisa Bunda pakai, di bahannya bagus banget. Sundari kasih lelang nih gamis hitam ini 25.000 aja. 25.000 Bunda ya. Mana nih minusnya tadi? 25 mau tidak Bunda? 25.000 mau tidak?
Sundari kasih harga lelang 25, LD 105, 110. Keluhnya mau hitam 25.000. Nanti saya kasih lelangan semua yang ada minus-minus dikit, Bunda. Ini Bunda nih kayak gini nih ya gamisnya. Sundari mau kasih lelang 25 juga. 25.000 ya, nih. Bagus semua, kalau bahannya mah dijamin ya. Bahannya kualitas premium, nih. Bunda LD 110. Panjang 140 ya, tuh modelnya. Ini 25 juga pink. Mau 25 pink, dia modelnya model you can see. Ya. Ini 25.000, dia bahannya tebal. Nanti Bunda tinggal pakaiin inner ya. Oh, pakai inner warna hitam, cantik banget ya. Mau you can see 25, dia bahannya tebal, bahan rayon. Oke, tembuskan di 60, saya ciduk 2 kali, Bunda. 60 mata ya, 60 mata saya ciduk 2 kali ya. Oke, wow, semangat sekali. 25, ada yang mau 25? 25, 25.000 ini mau you can see 25, LD-nya 110. LD 105, 110. Mau hitam 25 juga, ya. Mau hitam 25.000. Silakan, Bunda. Mau hitam 25.000. Silakan, yang mau ini digercep. Mau hitam, mau you can see. Sundari kasih 25.000. Ini enggak ada minus nih. Ini ada minus enggak tadi saya? Enggak. Ini enggak ada, Bunda. 25 aja Sundari lelang, dia bahannya bagus banget. Bahannya ini bahan kaos impor. Dia bahan kaos impor, motifnya motif timbul, hitamnya ini motifnya timbul ya. Hitamnya motifnya timbul. Harganya 25 you can see ya. Harganya 25 you can see. Enggak ada minus dia. Ini tadi ada minus enggak? Itu enggak tahu. Kayak enggak ada deh. Hah? Kayak enggak ada. Yang hitam ini. Ya. Kayaknya iya ya, enggak ada minusnya. Tadi kata si Anes coba minus. Di bawah kedua. Enggak ya, ada. Enggak ya. Ada juga. Oh, ini enggak ada, Bunda. Ini enggak ada minus juga, ya. Kakak berukat mewah dong. Oke, siap. Nanti sudah dijembreng berukat mewahnya. Ini yang mau silakan. You can see Bunda Yenti Riwanto Sutri udah masuk WA belum? Bunda Rianti masuk WA dapat 25.000, ternyata enggak ada minusnya ini. Ternyata enggak ada, ini enggak ada minus. Enggak ada, ya. Polos hitam, bahannya dia bahan jersey super. Yang biasa pakai inner gamis, misalkan pakai gamis you can see, pakai ini dulu. LD-nya LD 105 110, panjangnya 138 140. Sundari kasih lelang hitam polos 25. Enggak ada yang minus, Bunda. Bunda Ike Istikoma dapat ya. Bunda Ike Istikoma ya, yang belum masuk WA, masuk WA dulu biar dapat 25.000. Ini dapat 25 aja Sundari kasih lelang. Cepetan, Bunda. Bagus dia buat pakai hari-hari, Bunda. No, enggak ada minus tadi. Sundari salah lihat, enggak ada nih. LD-nya 105 110. Mau hitam polos 25. Mau hitam polos 25. Mau hitam polos 25. Ya, LD-nya 105 110 yang you can see tadi ya 25.000. 25.000 silakan. Mau hitam polos 25. Oke. Okay. Yang ini ya, yang ini saya bakal kasih lelang juga hitam abaya ya. 3 menit lagi kita langsung cidukan ya, 3 menit lagi. LD 105, panjangnya 135. Dia tuh modelnya model midi dress gitu. Ini ada celananya enggak nih? Saya ini biasanya ada celananya ya. Ini long tunik dia ada belahannya pinggirnya nih, long tunik bordir. Sundari lelang harga cepetan, long tunik bordir kita kasih harga lelang, dia ada bordirannya ya. LD 105, panjang 120, long tunik bordir. Sundari 25 kasih 25.000, buruan Bunda. 25.000. Bunda Yenti Riwanto Sutri, daftar ke WA admin yang disematkan di bagian bawah sebelah kiri ya. Dapat ya, dapat masuknya daftar, jangan sematkan nomor WA-nya di sini ya. Oke, okay. Mau long tunik bordir 25 ya. Assalamualaikum Bunda, sudah lama tidak bersua, kangen suara Bunda. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bunda Rika Latifa. Ini yang mau silakan ya, long tunik bordir 25, cepetan. Long tunik bordir 25.000 ambil Bunda, ini keren banget ya. Long tunik bordir 25.000. Mau long tunik bordir 25.000 aja Sundari kasih lelang 25.
ya. Buruan, dia itu bagus banget ini. Ada bordirannya di bagian depannya. Ada bordirannya full di bagian depan. 25 ya. Mau long tunic bordir 25. Bunda yang 25 ini khusus Sundari Lab kan ya. Kalau Bunda tanya sama admin itu enggak ada barangnya ya. Kecuali Bunda belanja di atas 2 juta ya. Maaf ya. Mohon maaf, hanya obral saat Sundari Lab berlangsung. Kalau Lab Sundari berakhir itu enggak ada yang harga 25. Oke? Bunda ya. Yang 25 hanya khusus saat saya lab. Oke Bunda, long tunic bordir 25. Jadi kalau Bunda mau gamis yang Sundari jembrengkan, itu khusus hanya saat lab berlangsung. Ya, contoh seperti ini. Sundari mau kasih lelang juga ya. Ini tuh dia banjar sih Korea. 2 menit lagi langsung cidukan ya. 2 menit lagi Sundari langsung cidukan. Boleh kasih komen-komen doa terbaik Bunda. Ini saya punya bahan jersey Korea, dia model midi dress ya. Midi dress, dia bahannya melat. LD-nya 105-110, panjangnya 135. Ini yang mau silakan. Mau Korea? Mau Korea? Bunda Ike istiqomah tadi udah dicatat. Udah. Iya. Ini Korea. Korea Sundari kasih lelang 35. Mau Korea 35.000 aja. Ya, silakan. Mau gamis Korea 35. Ini tuh dia bahannya jersey Korea. LD 105 110. 105. Ya, betul. 110 sampai 120 bisa pakai. 110 sampai 120. Panjangnya 135. Kelunya mau Korea, 35 ya. Mau Korea 35.000. Oke. Ini Bunda Nova Kirana. Bisa LD 120, 110, 120 bisa pakai. Oke. Oke, kita langsung cidukan ya. Sundari langsung cidukan aja ya. Oke. Ciduk di menit ke-32, saya langsung cidukan yang kedua ya. Ingatin nanti menit ke-32. Oke, Sundari lanjut nih abaya-abaya ini. Bakal Sundari kasih lelang harga 35.000, harga dimulai 35, 45, harga berapa aja nanti Sundari jemreng. Ini Bunda yang dapat gamis ini hari ini beruntung banget. Saya bakal kasih harga termurah abaya-abaya ini ya. Bunda yang belum masuk WA silakan masuk WA dulu. Dan ini harganya harga spesial hanya khusus hari ini aja. Ada gamis yang saya lelang harga 25.000-an juga nanti. Saya akan lelang semuanya harga 20.000 juga ada gamisnya. Tapi khusus saat saya live aja ya. Tidak ada ini di tempat di admin Bunda WA juga enggak ada. Karena Bunda yang WA itu belanja minimal di atas 5 juta baru dapat gamis harga 25. Tidak ada gamis harga 25.000-an ya. Kecuali Bunda belanja di atas 5 juta yang jadi reseller Sundari. Ya, tapi sekarang boleh beli 1, boleh beli 2 saat saya live berlangsung. Oke, saat saya live berlangsung. Yang mau hijau ini tadi siapa? Ini Sundari kasih lelang aja hijau ini. Bahannya dia bahan jet black arabic ya. Bahannya Bunda belanja 1 juta bisa beda hari. Beda hari enggak ordernya. Bunda Laila Arthur bisa, misalkan Bunda transfer hari ini 1 juta. Terus Bunda mau cap di LED saya. Bunda mau gamis ini. Harganya berubah menjadi 28.000-an ya. Misalkan Bunda hari ini capnya 10 piece. Besoknya 10 piece, besoknya lagi 20 piece. Boleh sekali seperti itu ya. Sesuai dengan yang Bunda mau, boleh pilih sendiri. Ini saya kasih abaya hijau. LD-nya LD 105-110. Panjang 140. Bunda tahu gamis butik yang biasa bahannya tebal dan dia full payet. Dan dia full payet. Ini saya kasih lelang aja. Saya kasih lelang, lihat nih payetnya cantik banget ya. Sundari kasih lelang. Mau payet hijau. Mau payet hijau. Saya kasih harga murah 45.000 aja. LD-nya LD 105-110, panjangnya 140, payet hijau 45. Nah, buat Bunda yang ambil paket usaha, payet ini berubah menjadi harga 28.000-an. Yang gamis pesta yang Sundari pegang ya. Mau payet hijau 45, boleh di tap-tap layar dulu kasih jempol manis. Mau payet hijau 45, silakan. Mau payet hijau 45, mau gamis payet hijau 45.000 ya. Cari brokat uni di spill Bunda Ija.
Bunda Ija Sop, Bunda Ija Sop mau brokat yang harga berapa? Ya, Sundari soalnya ada gamis brokat dari harga 100.000 sampai harga 500.000 di sini, ya. Oke, lanjut lagi ya Bunda ya. Saya lanjut ke abaya bordir warna orange. Wow, keren banget warnanya, Masya Allah. Bagus sekali padat bordirannya. Sundari kasih diskon untuk Bunda ya. Ini cantik banget. LD-nya LD 105 ke 110. Panjang 140. Bordir orange. Mau bordir orange? Saya kasih lelang aja bordir orange-nya. Bordir orange 45 aja. Mau bordir orange 45. Mau bordir orange 45.000 aja. Sundari kasih lelang bordir orange 45. Cepetan Bunda. Mau bordir warna orange 45.000. Saya kasih diskon ya. Mau bordir orange di Anes, tolong Anes, itu si Arais enggak tahu itu datang tuh. Mau bordir orange 45.000. Oke. Silakan boleh di screenshot. Dia bahannya tebal banget. Ini tuh bahannya sama kayak bahan semi jeans. Bahannya sama kayak bahan semi jeans dan dia tuh ada full bordir dari kerahnya sampai bawah ada bordirannya. Harga berapa? 45 aja Sundari diskon. Lanjut lagi ya Bunda ya. Wow. Habis ini Sundari jembreng semua yang di belakang ya, brokat yang di belakang semuanya. Oke, Bunda, ini saya kasih brokat bordir lagi abaya bordir warna marun. Saya kasih lelang aja ini abaya marun bordir. LD 100, panjang 138 ya. Saya kasih lelang kelunya abaya marun. Mau abaya marun? Sundari kasih lelang harga, ada bordiran bagian belakangnya. Mau abaya marun, harganya murah banget ya. Kita kasih lelang 45, cepetan ya Bunda ya. Mau abaya marun 45.000 aja. Silakan. Mau abaya marun 45.000 ya. Mau abaya marun 45. Oke. Sundari lanjut lagi. Wow. Ini ada please cat. Saya ada gamis please cat juga. Wow, cantik sekali gamis please cat. Warnanya dia bawahnya tuh dia biru denim warnanya. Biru denim, terus bagian atasnya dia model please cat kayak gini, ya. Cantik. Ini tuh dia bahannya spandek impor, dia bahannya spandek impor, dia melar. LD 100 sampai 105, panjangnya 138. Saya kasih lelang harga aja please cat. Mau please cat, harganya berapa? Sundari diskon 35, cepetan. 35 dapat gamis please cat spandek impor, dia bahannya spandek tebel. Mau please cat impor 35, silakan boleh komen mau please cat. Boleh, mau please cat impor. Keren banget please catnya Bunda. Timbal balik dia motifnya motif abstrak. Terus bahannya ini sama kayak bahan bahan itu loh, bahan jersey tapi yang tebel. Bahan spandek Bunda ya. Oke. Sundari kasih diskon. Jebot itu jatuh itu kan. Please cat itu apa tuh? Mamang pesta. Jebot cinta. Payet-payet. Mau please cat impor, harganya berapa? 35 ya. Bunda Heni hadirnya masuk. Cepetan Bunda, please catnya bagus banget. Bahannya bagaimana? Bunda tahu bahan jersey, di atas bahan jersey dia. Dia bahannya tebel ini. Buruan, ini kalau Bunda tanya harga normal, harganya 165 ke atas. Gak ada harga 45, buruan. 45.000 hari ini Sundari lelang. Mau please cat impor, harganya 45. Bagus banget Bunda. Sundari lanjut ke gamis ceruti pesta. Ini dia modelnya midi dress rupanya. Ini midi dress. Bahannya bahan biludru mix sama ceruti. LD-nya pengiriman Jakarta Selatan LD 95. Panjangnya 135 ya. Yang mau silakan digercep ini keluarnya. Mau ceruti pesta. Ceruti pesta ya, bahannya ceruti, LD-nya LD 100-105, panjangnya 135. Mau ceruti pesta, harga berapa? Sundari diskon 40.000 aja. Ceruti pesta ada payetnya, ya ini ada payet. 40.000, cepetan Bunda, bagus banget batu-batunya.
ada batu-batunya, dia payet ya, ada payet. Harga 40.000 aja. Ini clue-nya mau ceruti pesta. Oke. Next ya. Bunda-bunda semua yang baru bergabung, Sundari infokan, Sundari satu kali live untuk di semua tempat, bukan untuk bunda yang di live Facebook, tapi untuk di semua YouTube, TikTok, IG. Jadi tuh satu kali live ini tayang di beberapa tempat. Jadi untuk bunda yang mau bergabung sama live Sundari, masuk WA daftar dulu ya. Boleh 3 menit lagi kita langsung cidukan ya. Oke, lanjut boleh komen-komen lagi bunda. 3 menit lagi Sundari langsung ciduk aja. Bordir warna taro 45, LD 100, panjangnya 138. Yang mau silakan keluhnya. Mau bordir taro, bordirnya full bordir. Bordir taro harga lelang aja nih. Mau bordir taro 35. Masuk gak komenku, masuk bunda Adi Wulan ya. Mau bordir taro ya, Bunda Laila Arthur dapat ceruti pesta 45. Mau bordir warna taro ya, kayak warna ungu gini ya. Harganya 35 Sundari lelang. 35.000 aja. Mau bordir warna taro 35.000. Kerennya Bunda, cantik sekali nih. Bunda Sulis Tirawati dapat bordir taro, bagus banget nih. Bunda Sulis Tirawati dapat bordir taro 35. Bunda ada yang mau setelan enggak? Setelan pesta nih kayak gini, ada celananya. Nanti Sundari ada lelangan gamis yang ada minus-minus sedikit 25 ya. 25 20.000 Sundari lelang ya. Pokoknya harga-harga suka-suka harganya. Oke? Okay? Ya, pembayarannya transfer only. Kita tidak ada COD ya Bunda ya. Ini saya punya long tunic. Long tuniknya keren ya, tuh. Panjangnya 120. Yang mau cidukan boleh komen siapa aja yang hadir. LD 105, 110. Kalau ada lebih dari 5 orang Sundari cidukan. Lebih dari 5 orang Sundari langsung cidukan ya. Boleh komennya dulu biar Sundari tahu. Bunda ya, ini long tunic mewahnya Bunda tuh ya. Panjangnya 120. Ya modelnya model abaya bordir. Abaya bordir long tunic ya. Ini abaya bordir long tunic. Ada celananya ya. Ada celananya, oke kita cidukan. Ada celananya, Satchel Pink. Kita kasih lelang nih, Satchel Pink. LD-nya LD 110, panjangnya 120. Mau Satchel Pink, Sundari kasih lelang harga, cepetan. Satchel Pink bahannya bahan ceruti. Ini celananya bahan rayon. Celananya warna pink bahan rayon. LD 110, panjang 120. Ya, di sininya yang putih pink ini bordiran ya Bunda ya. Yang pink sama putih ini bordiran. Sundari kasih harga lelang aja 45.000. Keluhnya mau Satchel Pink 45, mau Satchel Pink 45, mau Satchel Pink 45.000. Silakan habis ini Sundari cidukan langsung. Mau Satchel Pink 45? Buruan. Boleh komen Satchel Pink 45. Bunda Laila Atur dapat. Bagus banget ya, dia bahan rayon. Terus atasannya dia ceruti bordir. Oke, kita ciduk lagi ya. Saya ciduk ulang, hitungannya dari angka 5 aja ini ya. Saya ngitung dari angka 5 ya Bunda ya. Bismillah, 5 4. Oke, udah semuanya udah ngumpul ini. Semua udah ngumpul. 4 3. Sundari cidukan kedua, nanti tembus di 80 Sundari cidukan lagi ya, cidukan terus. 3 2 1. Oke, kita ambil paling atas. Saya ambil paling atas ya, karena tadi paling bawah sudah. Ini paling atas Bunda Vivi Wins, komennya berkah. Yang belum masuk WA, masuk WA dulu. Bunda Vivi Wins ya. Komennya berkah. Bunda Vivi Wins. Oke, udah 1200 pertemanannya. Sudah share, wow. Udah share dari awal, terima kasih Bunda Vivi. Wow, udah share beranda juga. 1, 2, 3. Kirimkan bukti share grupnya. Kirim nomor rekeningnya ke admin 1 ya Bunda Vivi ya. Bunda Vivi dapat cidukan yang kedua dari Sundari. Langsung kirimkan bukti share grup dan nomor rekeningnya.
ke admin satu. Oke, selamat buat bunda yang menang hari ini. Nanti tembus di 60 sendari cidokan lagi ya. 60 sendari cidokan lagi. Bunda, saya punya abaya cantik banget ini. Keren banget dia bordirannya, buruan. Bahannya dia bahan jet black, dia bahannya tebel ya, bordiran. LD-nya LD 105 110. Wow, kerennya. Panjangnya 140. Anda ambil barang-barang yang gamis-gamis yang ada minus-minus dikit tadi. Mana? Ini. Oh iya, geser ke sini. Biarin deh. Bordir birel. Mau bordir birel? Sundari kasih lelang cepetan nih bordir birel. 35 buruan, bahannya tebel. 35 kapan lagi dapat bordir secantik ini? 35.000, bahannya tebel bunda, masya Allah, bagus banget bahannya. Terima kasih bunda, semoga sehat selalu, banjir orderan jauh dari PHP, amin. Bunda, ini bordirannya cantik banget ya, bordir warna birel, warnanya biru elektrik. Sundari kasih lelang 35.000. Bagus banget dia ini, gamis butik bunda. Bordiran LB 100-105. Bordirannya asli benang semua ya. Panjangnya 140. Harga 35.000 aja. Bordir birel 35. Bunda 300.000 dapat berapa piece? Tergantung harga bajunya. Kalau 35, 35. Kalau bunda belanja 300.000 itu sesuai harga yang saya kasih satuan ya bunda ya. Kecuali belanjanya minimal belanja 1 juta baru dapat ada ininya. Terus atau minimal 1 kodi bun. Ini baru ya bunda Ani Laila Farmosa. Ada baru, ada PL Butik kualitas premium. Semuanya lengkap di sini bunda. Bunda mau gamis yang harga berapa ya, sesuai dengan kemauan bunda mau berapa. Wow, kerennya abayanya bunda, gak ada duanya ini mah warnanya. Cantik kali bunda, masya Allah ini, semewah ini. Panjangnya 140, LD 95 ke 100, panjang 140. Saya kasih lelang bordir kuning. Bordir kuning cantik banget nih, bordir kuning 45.000 aja. Bordir kuning 45, bunda, abaya bordir kuning. Tapi kalau bunda minimal belanja 1 kodi, itu sundari kasih harga semuanya 30 ribuan ya. Kalau belanjanya 1 kodi 20 piece. Kalau belanjanya hanya di bawah 20 piece itu harga normal. Ya bunda ya, harga normal, tidak bisa belanja harga normal. Sama yang jual grosiran itu beda harga ya. Ini bordir kuning harga 45 aja. Cantik banget, masya Allah bunda. Bahannya tebel. Ini tuh dia bahan katun. Katunnya itu bunda tahu yang katun nomor 1. Ini bahannya nih, katun nomor 1. Terus bordirannya benang semua. Ini benang semua bordirannya. Nih ya, ini benangnya bunda. Ini dijahit padat jahitannya. Kalau bunda beli di butik-butik, harganya kurang lebih 200 ribuan 250.000 ya. Oke, sama yang semalam bisa gabung jadi satu kodi enggak, Bun? Bunda Laila Arthur udah berangkat belum barangnya? Kalau belum berangkat bisa ya. Nanti bisa dijadiin satu kodi. Oke, siap. Ini LD 100 ya. Oke, siap Bunda. Bisa banget ya. Bordir kuning harga 45. Kalau masih ada barangnya bisa tambahnya itu ya. Bordir kuning 45, buruan. Wow. Keren banget bordir kuningnya ya. Oke, siap bordir kuning 45. Apa nih? Bagus nih. Coklat nih dulu. Wow. Gamis mewah lagi, gamis pesta. Bunda, ini super-super mewah hari ini sundari kasih harga lelang biar nambah transfer. Oke, siap. Ini LD 95, panjangnya 138. Oke, bunda. Mantul banget, Bun. Payetnya nih, payet ya. Ini payetnya. Payetnya terus sama bordirannya warna hitam kombinasi coklat. Sundari kasih lelang aja. Payet coklat. Mau payet coklat? Payet coklat harganya 45. Mau payet coklat 45.000. LD 100, panjang 138. Mau payet coklat 45.000 aja. Kita kasih harga obral 45.000. Ini beruntung banget bunda yang dapat ini. Kenapa saya bilang ini tuh dia bahan ceruti, terus dalamnya tuh dia ada puringnya. Ya dalamnya ada puring ya tuh. Ada puring, tebel puringnya. Kemudian di bagian bawahnya juga ada payetnya. Di bagian bawah nih ada payetnya nih.
full payet. Ya, ini payet bordiran warna hitam di atasnya juga. Harganya Rp45.000 aja. Sundari kasih lelang gamis ya. Ini juga cantik banget nih. Kita next ke gamis motif mewah lagi, bahannya bahan kaos. Ini yang mau adem pakai hari-hari atau OOTD ya. Sundari kasih jembreng. Mantulnya. Keren-keren Bunda nih. Saya kasih harga lelang buat Bunda ya. Tuh. Cantik banget ya. Tuh. Mewah sekali. Ini juga nanti ada yang harga Rp25.000 juga Sundari. Lelang yang ada minus-minus sedikit nih Bunda ya. Oke. Wow. Cantiknya ya Bunda ya. Polkadot. Polkadotnya mewah. Ada bunga-bunga, bunga-bunga yang warna coklat. Bu. Mewahnya ini. Saya kasih lelang ini dulu awal. Ini bahannya bagus banget, dia bahan kaos. Dia bahan kaos motif bunga. Bu, motif bunga ya. LD-nya LD 105 110. Panjangnya 140. Udah enggak usah biarin aja, enggak apa-apa dia biarin aja. Oh, dia ngambil sendiri. Nanti meletus kalau nggak diambil abang. Tuh, meletus nanti di luar kalau nggak diambil. Tuh, ambil cepet. Ambil lah. Panjang 140. Ini yang mau silakan. Mau bunga marun. LD 110. Panjang 140. Bunga marun. Mau bunga marun. Saya kasih lelang nih, cepetan. 35. Bahannya kaos pandek. Mau bunga marun 35. Satu kodi transfer 600 Bunda, tambah ongkir. Tambah ongkirnya nanti ya. Plus ongkir. Mau bunga marun 35. Mau bunga marun 35 Sundari kasih lelang. LD 110. Panjang 140. Mau bunga marun 35.000 aja. Bunga marun 35, Bunda cepetan dapat gamis mewah 35. Silakan Bunda. Ini bagus banget, ini dia tuh bahannya kayak bahan motifnya cantik ya, motif bunganya ada motif bunga warna hitam sama kombinasi dengan warna ada abu-abunya. Abu-abunya tuh motif bunganya ya. Ini juga depan belakang ada motif bunganya ya. Bahannya tebal. Ini tuh dia bahan kaos pandek. Ya, kaos pandek impor. Harga Rp35.000 aja. Telunya mau bunga marun 35. Oke, next ya. Sundari lanjut ke gamis polkadot. Gamis polkadot ya. Gamis polkadotnya cantik banget, adem ya. Ini saya kasih harga lelang juga polkadot. LD-nya LD 95 ke 100, panjangnya 100. 38. Polkadot 35. Polkadot 35. Ya. Mau polkadot 35. Mau polkadot 35.000 aja. Silakan. Mau polkadot 35. Silakan Bunda. Polkadotnya cantik banget ya. Lihatlah dulu. Maju. Polkadot 35. Mau polkadot 35. Silakan Bunda. Wow, keren sekali nih. Ini tuh bahannya dia bahan sari India. Bahannya bahan sari India. Sundari kasih diskon harga. LD-nya LD 100. Panjangnya 138. Panjangnya 138. Ini bahan sari India. Ini bahannya bahan sari India. Kombinasi ada bordirannya. Ada bordirannya ya, ada bordirannya. Saya kasih lelang harga aja. Sari Indianya ada corak kayak gini Bunda. Cantik banget untuk coraknya, dia warna hitam. Terus ini dia timbul ya Bunda ya. Maaf Sundari lap. Ini Bunda nih. Dia timbul. Corak bunganya ini timbul semuanya ya. Bahannya lembut. Sundari kasih lelang sari India 45 aja. Mau sari India 45.000. Mau sari India 45 aja saya lelang. Mau sari India 45.000 aja. Cantik banget ini Bunda ya. Sundari kasih lelang harga 45.000. Mau sari India kita kasih harga berapa? 45 aja. 45.000. Oke.
Oke, habis ini Sundari lanjut lagi ke atasan. Atasan boleh. Atasan ya, nanti Sundari lanjut ke atasan juga. Bunga warna coklat, ini juga bahannya adem ya. Bahan-bahan seperti ini tuh cocok buat dipakai buat bepergian atau buat hari-hari ya. Modelnya juga mewah dia. Model bunga-bunga warna coklat. Sundari kasih lelang bunga coklat LD 105. Panjangnya 138. Bunga coklat. Mau bunga coklat harga 35 aja Sundari kasih lelang ya. Bunga coklat 35.000. Mau bunga coklat. Bahannya spandek impor juga dia. Motif bunga ya. Bunda keren. Cantik banget ini ya. Cantik dia bunganya tuh. Bunganya bagus banget ya. Bunga coklat 35. Mau bunga coklat 35.000. Bunda mau kita lanjut lelangan serba 25 ya. Mau lanjut kita lelangan serba 25, coba boleh komen. Coba boleh di komen dulu Sundari mau tahu. Mau lanjut di lelangan yang serba 25.000. Coba boleh komen-komen dulu biar Sundari tahu. Ini kita lanjut di bahan ini ya. Kaos ya. Bahan kaos rajut, kenit rajut kayak gini. Salur. Dia salur. Cantik banget. Busui friendly dia. LD-nya 110 125. 110 sampai 125 ya. Panjangnya 140. Panjangnya 140. Sundari kasih lelang harga ini ya. Saya kasih lelang harga. Ini yang mau digercep ya. Keluhnya salur rajut 45. Sundari kasih 45. Bunda yang harga 45 kalau beli sekodi bisa turun harganya. Iya. Bisa turun harganya. Yang tadi itu 45 bisa jadi 30.000 aja kalau Bunda belanja satu kodi ya. Belanja satu kodi itu harganya 30.000-an semuanya berubah. Mau harga 65 ke bawah, 65 yang sudah dilelang ini, mau 55, 45 semuanya 30.000-an. Dipukul rata 30. Karena Bunda kan belanjanya buat dijual lagi. Kalau belanja minimal satu kodi itu sudah masuk harga paket usaha. Oke Bunda ya. Ini salur. Salur rajut harganya 45. Mau salur rajut ini tuh dia tebel banget Bunda, Masya Allah. Mewah, dia mewah. Bahannya tuh kenit rajut ya. Bunda tahu bahan kenit rajut tebel. Terus dia busi friendly. Harganya berapa? 45 aja. Sundari kasih lelang. Mau kenit rajut 45.000 aja. Oke. Sari India mau Bun. Sari India oke dapet ya. Lanjut 45 ya Bunda Laila, apa Laila Atur mau satu kodi berarti 30.000-an semuanya. Lanjut ya. Bunda ini gamis bahan semi jeans. Lembut banget. Ambil Bunda ini. Ambil dia busi. Bukan ya, sorry enggak busi. Sundari kasih warna denim. Bagus banget. Cantik banget. Bunda ambil ini. Warnanya warna denim, bahannya semi jeans. Semi jeansnya lembut gitu ya Bunda ya, lunak ya, bukan yang kaku yang tebel gitu, enggak ya. Ini dia lunak semi jeansnya, adem banget dipakai hari-hari. LD-nya LD 105, panjangnya 140. Saya kasih lelang semi jeans 45.000. Mau semi jeans 45? Mau semi jeans 45.000 aja. Dari kasih lelang. Mau semi jeans 45.000 ya, silakan. Mau semi jeans, ambil Bunda, ini bagus banget. Bunda, bahannya tipis tidak. Kalau tipis, Bunda kembalikan 1000% di sini bergaransi. Sundari itu jual kepercayaan, bukan jual barangnya. Kalau barangnya sudah pasti termurah di Indonesia. Karena logo toko saya itu pertama sekali Sundari Sentral termurah Indonesia. Gamis ini harga normal kalau Bunda tanya, harganya nggak kurang dari harga 100.000-an. Ya dapat ya Bunda Sulistirawati 45 semi jeans. Wow, ini juga Bunda, bahannya sama kayak bahan kodorai. Kayak bahan kodorai Bunda, ini keren ya. Ini tuh
cantik banget. Bunda, Sundari lagi di spam lagi ya. Kalau Sundari tuh kena spam setiap live itu selalu kena spam. Nih Bunda nih. Bunda lihat kan di situ ada berapa, tetapi tidak sesuai. Karena yang lihat Sundari itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ah, ada 28 orang yang hadir di sini, tapi di situ tidak terlihat ya, karena lagi dibatasi matanya. Kena spam sekarang, sering kena spam di Facebook Sundarinya. Ya, LD 110, 115. Jadi yang terlihat gak sesuai dengan yang di situ matanya, bahkan gak ada mata. Salah satu admin Sundari gak kelihatan matanya. Di sini sama di situ beda, ya. Oke, Bunda ya. Tapi gak apa-apa, yang penting Bundanya bisa lihat saya. Nanti kalau live-nya berakhir juga, Bunda bisa screenshot live saya. Nanti screenshot lebih dari 3. Kenapa? Karena live Sundari ini akan ada di YouTube, IG, TikTok juga. Jadi itu Bunda, makanya nanti Bunda bersaing sama Bunda yang lain yang mau gamis ini, bukan hari ini aja. Jadi nanti setelah Sundari live berakhir, itu yang nonton ada puluhan ribu orang ya. Oke Bunda ya, ini yang mau silakan bahannya bahan kodorai. Ada kancingnya, buat Bunda yang buat jadi reseller Sundari, ambil paket usahanya. Minimal belanja 1 juta dapat gratis ongkir seluruh Indonesia. Belanja gamis, semua jenis gamis yang harganya sudah dilelang dari harga 65.000 ke bawah, itu berubah menjadi harga 28.000-an. Hari ini dapat free ongkir dan dapat bonus 5 gamis, berarti harganya cuma 25.000. Oke, Sundari kasih harga diskon untuk gamis bahan kodorai. Kalau Bunda belanjanya 1 juta itu dapat harga 25.000-an semua gamis, itu lumayan ya, 5.000 kali 40 piece aja dah uangnya sudah berapa itu? 5.000 kali 40 berapa? 200.000-an perbedaannya. 200.000, benar tidak? Ah, 5.000 dikali 40 piece 200.000 ya. LD 110 120. Ini bisa pakai sampai jumbo. 120, panjangnya 140. Mau kodore 45. Mau kodore 45.000. Mau kodorai 45. Mau kodorai 45.000 aja. Silakan, gamisnya gamis kodorai 45 aja Sundari lelang, cepetan Bunda, cantik banget ini. Ambil, kalau Sundari udah bilang ambil cepet. Ini berarti bahannya bagus. Bahan kodorai dia tebal ya. Mau kodorai 45. Kalau saya udah ngomong ambil Bunda, berarti bahannya bagus dan Bunda nanti pas nyampe barangnya Bunda beruntung banget dapat kodorai ini. Mau gamis kodorai, dia bahannya tebal kayak, oh ya, bahan kodorai gitu Bunda tahu ya. Harganya 45 aja Sundari lelang. Lanjut ya Bunda ya. Wow, bahannya bahan jeans. Ya, jarang-jarang ada gamis 5 menit lagi habis Sundari jembreng yang harga ini. Nanti Sundari jembreng yang ada reject-reject minus sedikit harga 20.025 ya. Oke. Okay. Kodorai dapat Bunda Suri Sirawati. Ini bahan jeans ya, bahan jeans. Tuh. Panjangnya 138, LD-nya LD 100. Dia berat banget, panjangnya 138. Mau gamis jeans, ambil Bunda ini cantik banget gamisnya bahan jeans. Mau gamis jeans, Sundari kasih lelang harga ya cepetan. Mau gamis jeans 35 aja. Mau gamis jeans 35.000. Buruan. 35 dapat gamis jeans. Mau gamis jeans. Buruan Bunda, bahannya bahan jeans model midi dress. Panjang 135, LD-nya LD 100, LD 100. Mau gamis jeans 35.000. Lanjut ya. Ke gamis ceruti. Ceruti dia. Ceruti full puring, dia ada variasinya. Ada fashionnya bagian depan. LD-nya LD 995, panjangnya 138. Pelunya mau rempel kuning. Rempel, dia ada rempelnya. Mau rempel kuning 35 aja. Ini cantik banget Bunda ya. Keren ya Bunda ya. Nih. Mau rempel kuning 35. Sundari kasih lelang 35.000 rempel kuning.
Dia ada rempelnya bagian dadanya ya, tuh. Keren. Bahannya ceruti full puring, harganya Rp35.000 aja. Mau rempel kuning Rp35.000 sama siapa? Mau beli. Tuh, ngapain? Cari barang. Ini apa nih? Atasan. Lanjut. LD 105. Panjang 138. Ini bahannya bahan spandex super, dia ada kantongnya. Ya. Mau bunga marun, bunga marun. Bunga marun 35 aja. Mau bunga marun 35. Mau bunga marun 35.000 aja. Buruan. Ini bagus banget ya Bunda ya. Bahannya juga tebal. Bahannya tebal banget dia. Adem. Ini biasa tuh orang jual 125-an, 100.000 ke atas. Paling murah mungkin 85 ada ya. Sundari jual 35 aja. Bunga marun 35. Silakan komen mau bunga marun 35. Ya. Ini Sundari kasih lelang semuanya LD 110. LD 110. Ini juga LD 110. Ya. Saya kasih lelang sebelum saya lanjut ke gamis yang harganya Rp25.000 ya. Ini LD 110 panjang 140. Wow, bahannya cantik banget. Tuh. Udah bisa lihat tuh ya, modelnya keren. Ya. Modelnya keren. Ini sudah dikasih hijau polos 35. Mau hijau polos, dia bahannya mantul. Bunda yang mau simple ya, kelihatan tidak terlalu norak pakai ini ya. Mau kelihatan simple pakai jilbabnya yang bermotif ya. Ini bunga pink. LD 105 110. Panjang 140. Mau bunga pink 35. 5 menit lagi ya, sedari lanjut ke gamis harga termurah. LD 105 110. Panjang 140. Bunga putih, dia bunga L. Dasarnya warna putih gamisnya ya. Bunda Eti Sobari sama bergabung. Mau bunga putih 35. Bunga putih 35. Mau bunga putih 35. Mau bunga putih 35.000 aja. Gamis kaos harga 45 salur. Bunda Eli Eti Sobari. Lanjut ke setelan. Sorry, bukan setelan. Warnanya warna biru denim, bukan warna biru terang kayak gitu ya. Warna aslinya biru denim ini ya. Warna birunya aja yang agak berubah sama hijau. Hijau yang kebiru-biruan gitu. Ini Sundari kasih harga lelang aja. Dia bahan semi jeans nih. Bahan semi jeans. Terus ada outernya, bahan ceruti kotak, ada bordir. Ya, bunga pink dapet ya nih. Ada bordirannya. LD-nya LD 100 ya, 35 bunga pinknya. Yep. LD 100 panjang 140. Panjang 140. Yang mau silakan. Keluhnya mau 2-in-1. Dia pilih tuh sih. 2-in-1 45. Mau 2-in-1 45. Mau 2-in-1 45.000. Mau 2-in-1 45. Oke. Lanjut ya. Wow, gamis hitam. Hitam dia model abaya. Ya, hitam abaya. Bunda Revan Febrian udah masuk WA belum? LD 105 110. Panjang 140. Ini tuh dia bahan rayon. Rayon twill, dia bagus banget bahannya, dingin ya. Tuh. Kayak bahan katun juga, katun Toyobo gitu ya tebalnya. Saking tebalnya, kayak bahan Toyobo. Mau Toyobo hitam 35 aja. Sundari kasih lelang Toyobo hitam 35.000. Mau Toyobo hitam. Mau Toyobo hitam 35. Sudah Bun, Bunda Repan Febrian sudah masuk WA katanya. Bunda Revan belum masuk WA, masuk WA-nya daftar nama Facebook dan alamat lengkap ya. Polos Toyobo hitam, bahan Toyobo, katun premium. Toyobo hitam. Harganya 45.000 aja.
35, sorry. Bunda Sulistirawati dapat toyo buah hitam 35. Lanjut ya, ini kerennya. Oh. Dia modelnya bahannya bahan rayon. Ada bordiran. Bordiran ya tuh Inwa. 45. LD 100 sampai 105. Panjang 140. Warnanya keren, warna alpukat. Warna alpukat. Oh, kombinasi sama warna pink. Kita kasih harga lelang aja keluarnya. Mau alpukat. Mau gamis alpukat, harga 35 aja. 35.000 mau gamis alpukat dari lelang. Mau gamis alpukat 35 buruan. 35.000 mau gamis alpukat 35. Next ya. Lanjut. Wuh. Ini bahannya bagus banget nih. Ini tebal, pokoknya bahannya sama kayak bahan jeans ya. Gamis kaos murce ada bunda banyak. Ini ada kantongnya. Bu, keren. Bahannya tebal. LD 105 110. Panjang 138. Yang mau silahkan keluarnya, mau abu tebel. Harga 45 aja. Dia ada bordirannya ya, busi friendly juga. Bahannya tebel. Dia kayaknya di atas Toyobo ya, hampir sama kayak semi jeans. Bukan semi jeans, udah kayak jeans deh gamisnya. Gak, biasanya kalau gamis bahan jeans itu warnanya warna biru denim, kalau enggak warna hitam. Ini warnanya warna abu, abunya abu-abu tua. Cantik dia. Ya. Sindari kasih lelang, mau abu tebal 45. Mau abu tebal 45 aja. Yang LD jumbo, LD jumbonya LD berapa? Abu tebal 45. Nes. Tolong lo. Zaman dulu. Bordir. Ini HP-nya lagi di ini. Bordir kuning. Ya. Ini bordir kuning. LD 100. Panjang 140. Bordir kuning. Nih, pinjam nih. Ambil nih. Ini nih. Udah berapa persen? Bordir kuning nih, Sundari lelang aja. Kasih. Bordir kuning. LD 100, panjang 138. Mau bordir kuning, bahannya bagus banget ya. Bahannya ini tebal juga, Bunda. Ya. Kayak bahan jet black. Bordir kuning, Sundari kasih lelang aja harga 45. Bordir kuning 45. Tidak ada Bunda gamis LD 130 ya. Itu modelnya di kaftan atau Bunda ambil yang lowo. Ekspor gitu ya. Kalau yang lelangan ini sendiri tidak ada LD jumbo banget, nggak ada LD 130. Ada harga 100 ke atas Bunda. Oke, lanjut. Sundari kasih lelang ini. Bunda ya. Sundari kasih lelang LD 105 panjang 140. Ini gamis pesta. Gamis pesta dia ada payet. Kalau tadi ada bordir, ini ada bordir dan payetannya. Mau pesta harga lelang aja, Sundari lelang. Gamisnya mewah. Tuh. LD 105 panjang 140. Gamis pesta. Mau gamis pesta harga 45.000. Mau gamis pesta 45. Mau gamis pesta 45 aja. Anu, katakan itu. Tibo. Iya. Tuh. COD, tuh sabtu itu aja transfer aja. Cik. Tadi sama sa dua. Ini orang tuh lo beda. Beda. Oh, tuh pin. Oke. Wow. Saya mulai ya lelangannya ya. Alah, kabelin dulu. Dulu. Hah? Oke. Oke lah. Pisan enggak bisa. Enggak 10 anak turun orang enggak.
untuk ama-ama tuh yang kecil di jilbab. Nah, bisa nih, Nes. Pisahkan ya, Nes, yang mencari-cari gitu. Bunda, ini Sundari kasih lelang ya. Lengannya lengan balon. Ya. LD-nya LD 110. Panjangnya 140, tapi dia ada lepas jahitan di sini. Ini tuh dia bahannya tebal banget, Bunda. Bahan apa sih namanya? Kalau Bunda tuh biasa beli dari seperti ini tuh dia spandek impor. Itu harganya nggak kurang dari harga berapa ya? Dari harga 150.000 biasanya. Tapi Sundari kasih lelang ini. Ini dia ada minus jahitan lepas. Saya kasih lelang nih cepetan ya, yang siap transfer nih Sundari kasih diskon. Mau tebel warna ungu. Dia lengannya lengan balon, nanti Bunda jahit ulang di sini. Sundari kasih harga 25 aja. Mau tebel 25.000. Duluan Bunda, ini 25.000. 25 dapat gamis merah. Harga normalnya 150.000. Harga normal 150.000. Bunda yang mau order untuk mau jual lagi, buruan langsung aja jadi reseller saya atau distributor saya. Karena Sundari menyediakan harga dari harga murah sampai harga menengah, harga harga mahal juga ada, yang super premium, yang kualitas butik atau kualitas yang nomor satu juga ada di kita ya. Buat Bunda yang buat jual lagi itu diuntungkan sekali. Kenapa? Karena Bunda bisa mendapatkan cuan atau bisa bersaing harga, keuntungannya lebih besar ya. Di sini kita menyediakan Sundari tidak ada toko online-nya aja. Kita ada toko offline. Saya ada toko offline di pusat grosiran Cipulir, Jakarta Selatan, dan pusat grosiran Cipadu. Kita menyediakan semua jenis pakaian, mulai dari gamis, mulai dari atasan, mulai dari daster ya, terus mulai dari apa, baju anak-anak, batik-batik, semua jenis ada lengkap di kita. Celana dan rok semuanya ada. Sundari kasih lelang untuk ini harga 25.000 aja. Kelunya mau tebal 25. Mau tebal 25. Cepetan Bunda. Bagus banget. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Mau tebal ya, Bunda. Tadi Sundari udah infokan loh. Sundari itu ada toko offline di pusat grosiran Cipulir, Jakarta Selatan, dan Cipadu. Kita ada 4 toko di sini. Dan saya bukan online aja. Saya ada toko offline, di situ saya jual grosiran. Pembelian minimal 1 kodi, saya tidak jual satuan di offline. Tetapi saat saya online, Bunda boleh dapat gamis saya satuan, boleh beli 2, boleh beli 3, boleh beli 1 ya, dengan harga termurah se-Indonesia. Oke, untuk gamis ini Sundari kasih harga 25.000 aja. 25.000 keluarnya mau tebel ya, dia ada minus sedikit jahitan, 25 aja. Bunda boleh bantu komen-komen dulu, kita lanjut ke mana lagi nih? Bisa buka ini. Kutoloro. Tadi pesen batik. Udah. Udah demo. Batik-batiknya keluarin, Mbak. Batik-batik nih. Batik-batik nih is tolong is. Batik-batik atasan, batik Bapak juga. Ini atasan rempel, Sundari kasih lelang 20.000 harga satuannya. Kalau Bunda beli 1 kodi harganya 300.000. Berarti dapat harga 15.000-an. Hah? Siapa? Hah? Itu jangan. Taruh tempat tadi is gamis. Nggak kebaca komennya Bunda Laila Atur. Oke, nanti Sundari jemreng selang-seling ya antara gamis sama atasan. Ini atasan ada yang mau, ini Sundari kasih lelang. Ada yang mau atasan batik
bahan katun premium LD 105. Mau batik tunik, tunik ya, mau batik tunik harga 20.000 aja. Mau batik tunik harga 20.000. Ini batik ya. Silakan 20.000. Mau tunik batik. Mau tunik batik 20.000 aja, bahannya katun premium, terus dia ada model kerah kancingnya seperti ini. Harganya 20.000 aja. Sundari kasih lelang 20.000. Mau tunik batik ya. Klunya mau tunik batik 20.000. Kakak, saya batik yang pertama tadi. Oke, Bunda Zuni udah masuk WA belum? Masuk WA nih, Sundari kasih jemreng lelang semua batik ya. Tuh. Ada macam-macam batik saya, nanti saya lelang ini. Eh, ini batik cowok apa cewek nih? Cowok ya. Ada yang mau batik cowok juga, Bunda? Sundari lelang batik cowok juga. Yang ini size-nya LD. Cewek mana terus ini? Size M. Size M. Tuh, batik KU kencana ungu. Ini batik kencana ungu. Ini batik kencana ungu, Bunda. Kerennya. Kelunya mau batik KU ya, cepetan size M. LD 100-105. Mau batik KU 20.000 aja. Buruan, Bunda, 20.000. Mau batik KU 20.000. Batik KU 20.000. Mau batik KU 20.000. Ya, ini kencana ungu, Bunda. Kencana ungu. Ya, tuh. Bahannya kencana ungu. Mau batik KU 20.000. Ya. Kita lanjut beberapa aja, nanti Sundari lanjut ke gamis, habis itu 10 menit lagi Sundari udahan. Ini keren batiknya. Corak batiknya buat Bapak ya, ini buat Bapak size M. Yang buat ceweknya, Shay. Batik cewek, batik cewek, Nes. Enggak tahu juga sih Anes ini. Ada bacaannya. Nanti aja lipat-lipatnya saya dulu yang bantuin. Tadi saya minta batik cewek. Si Rais bingung lah, nggak tahu dia. Itu udah bang, bang. Kamu buka kan kabinet itu ada campur emang tunik cewek, batik cewek. Ini batik biru size M. Harganya 20.000 aja. Lelang ya, ini harga normalnya, harga 35 ke atas. Ini harga lelang 20.000 hanya khusus satu dari live. Bunda, kalau Bunda nanya sama admin, itu nggak ada ya harga batik 20.000 ya. Ini hanya khusus saat Sundari Live berlangsung. Batik N warna biru. Klunya mau batik etnik. Batik lengan panjang Bapak, Bunda Elin. Batik lengan panjang ada Bunda. Mau size berapa, Bunda? Bunda mau size apa? Ini lengan pendek semua ya? Coba cek nih. Ini lengan pendek semua nggak? Ini tunik LD 100-105. Ini tunik, dia batiknya batik sutra. Dia ada puring. Dia ada puringnya. Kalau ini batik sutra. Kalau tadi batik katun ya. MLD 100. M itu batik cowok, LD nya 100. Kakak batik yang BB 80 ada. Nih, Kak. Ada kayaknya, Bunda. Ya, terus LD 100 cewek ya? Cowok yang 60, BB 60 ya? Cowok yang panjang. LD 100 tunik batik. Mau tunik batik, batiknya batik kayak motif songket. Bahannya bahan sutra. Batiknya bahan sutra. Saya kasih lelang. Mau batik sutra 20.000 aja. Mau batik sutra 20.000 size L. Oke. Okay. Size L lengan panjang. Mau batik sutra 20.000, Bunda, cantik banget nih. Keren ya, batik sutra 20.000. Dia modelnya long tunik. Dia model long tunik ya.
mau batik sutra 20.000 aja. Sundari kasih lelang harga 20.000 ya. Nih, tuh. Mau batik sutra, dia long tunik, motifnya bagus banget. 20.000 aja. Beruntung Bunda yang dapat batik sutra ini 20.000. Sekali lagi, batik yang saya lelang harga 20.000 hanya khusus saat saya live berlangsung. Harga normalnya dia untuk batik katun ini di atas 35. Kalau Bunda mau beli kodian itu harganya 30.000. Enggak ada 20.000. Enggak ada, ya. Oke. Okay. Ini size M, size L, ambil size. Nes, tolong ambil size L, batik puringnya yang L itu. Yang panjang. LD 110. Mau batik M lengan panjang. Ini batik M lengan panjang. LD 100 sampai 105. Batik L lengan panjang untuk cowok ya, untuk bapak ya. Mau L panjang warna abu. Warna abu dia. Harganya 20.000 aja. Ini yang puring, cowok. Nggak ditulis emangnya cowok ceweknya. Saya hanya sisa 5 menit lagi live-nya Bunda ya. Habis itu saya udahan. Untuk batik-batik saya banyak model. Saya nggak bisa jembrengkan semuanya. Kalau misalkan Bunda butuh ukuran apa, size apa, boleh nanti minta aja sama admin. Tapi untuk motif, dia motifnya random ya. Yang harga 20.000 boleh minta sama admin, tetapi tidak bisa pilih motif ya. Oke, karena dia udah harga lelang. Ini bagus banget, Bun. Ini tuh kalau harga normal batik bapaknya harganya nggak kurang dari 150.000-an. Ini size-nya batik lengan panjang, batik puring ya. Size-nya size XL. L sampai XL bisa pakai. L sampai XL. Warnanya warna coksu, warna coksu. Sundari kasih lelang aja. Kakak saya minta cowok BB 80. Kayaknya bisa ini BB 80. Nah ini. Bunda silakan. Ini depannya. Ini belakangnya. Silakan keluarnya. Mau batik ini aja. Batik 01, batik bapak. Mau batik 0145 sudah dilelang. Ini batik puring ya, dia berpuring nih. Ini berpuring, kualitasnya kualitas butik. Kualitasnya kualitas butik. Mau batik 01 LD 110 118. Size-nya XL ya. 110 118 muat BB sampai 80 kilo untuk bapak ya, bisa pakai. Keluarnya mau batik 01 harganya 45. Saya jembreng 3 motif lagi ya. Boleh request ya yang mau bapak itu size apa? Nanti jangan dilakban pakai plastik ini ya, diikat pakai tali ya. Ini sobek-sobek plastiknya kalau pakai kayak gini. Kan kemarin udah saya bilang nih, siapa yang ikat pakai lakban plastik juga baru. Kalau lakban plastik itu gunanya untuk kirim barang. Ini size L. Ini size L, lengan panjang juga. Size L, lengan panjang. Sundari kasih lelang aja. Ya. Mau batik L. Mau batik L. Harganya 45. Ini ada. Bisa kan di situ dulu. Kakak yang biru merah. Yang biru size M,
Nggak bisa LD 80 M. Ini size M ya. Ini size M. Ini size L. Size M ya. M semua ini. Size XL. Ini size XL. Oh, lelangan gak ada yang sesuai. Itu ya bunda ya, sesuai. Ah, ini L. Ya. Soalnya harganya harga murah. Nah, batik puring kayak gini tuh harganya gak kurang dari 150.000. Bunda boleh beli dimanapun, di Tanah Abang atau dimanapun sekalian yang murah. Itu batik berpuring harganya 100.000 ke atas. Tidak ada harga 45. Ya. Tidak ada harga 45. Batik katun aja harganya udah di atas 500.000. Tapi ini harga lelang karena dia udah tinggal sedikit lagi aja. Kalau ambil satu kodi dia harganya lebih murah. Size S. Ini size S ya. Size S ini kayaknya untuk anak. Kayak untuk anak remaja. Tuh. Ya. Untuk anak remaja. Usia 10 sampai 12 tahun. Ya. Bagus banget warna hitamnya, dia berpuring. Pelunya batik. Batik untuk anak usia 12 tahun harganya 45. Yang agak putih tadi muat, Bunda. Yang ini. Enggak, itu enggak ada putih. Nih, muat nih BB 80. LD 110 dia. LD 110. Sendari kasih lelang 45.000. Batik cewek LD 110 ada, Bunda. Mana? Bukan yang mana, Bunda? Yang tadi ya, yang tadi saya jembreng. Enggak, batik cewek yang LD 110. Kenapa itu? Ini tunik ya. Tunik. Tunik kotak. Tunik BB kayak blueberry gitu. LD 105. Tunik BB kotak. Tunik kotak harganya. Tunik kotak 20.000 aja. Udah pusing. Gendong manis. Gendong manis. Nanti jatuh. Kasih handphone dia. Kasih handphone tadi. Oke, okay. 5 menit terakhir kita ke gamis. Habis itu Sundari udahan. Sundari lanjut 5 menit terakhir ke gamis. Habis itu kita udahan ya bunda ya. Nanti lanjut lagi like sesi kedua sama admin saya ya. Wow, keren bunda. Ini Sundari kasih lelang harga. Kalau ada pisang ya, 10 pis yang peci minta. Ini aku nak takkan ada. Pisang. Ini gamis ceruti. Dia gamis ceruti ya. LD-nya LD 100. Panjangnya 138. Tinggi enggak entar? Tinggi. Panjangnya 138. Ceruti bunga. Ceruti bunga Sundari lelang harga. Ceruti bunga 35 aja. Mau ceruti bunga 35.000 aja. Mau ceruti bunga 35.
Seruti bunga dapat ya, Bunda Eli Bahar ya. Ini bahannya Armani Steel. LD 95 panjang 138. Keluhnya mau, dia ada tali pinggangnya, di belakangnya dia ada karet pinggang. Remaja mau gamis remaja 25.000. Mau gamis remaja 25. Gamis remaja 25.000 aja. Ini agak apa, Kak? Mau gamis remaja 25, 35. Aku gitu, Pak. Ini yang mau digercep ya. Bahannya bahan kaos pandek impor LD 110 120 bisa pakai. Panjangnya 140. Bagus warna bunga hijaunya ya. Tuh dia bahannya tebal. Ya, 5 menit terakhir. Hah? Apa? Apa? LD 110 120. Panjangnya 140. Mau bunga, mau bunga, mau bunga hijau. Bunga hijau sedari kasih lelang 45. Bunga ini aja, bunga kecil. Banyak spandek impor. Bunga kecil 45. Lanjut ya. LD 95 ke LD 100. Panjangnya 135. Keluhnya mau ini aja. Mau bunga bata. Mau bunga bata 35. Oh, komennya enggak ini ya? Bunga bata 35. Tulisnya. Oke, habis ini sundari udahan ya, sundari jembreng terakhir 3 gamis. Nanti lanjut lagi di sesi kedua sama admin saya, Bunda ya. Ini bahannya bahan sari India. LD-nya LD 100-105, panjangnya 138. Keluhnya mau sari India, sari India harga 35. Mau sari India 35 aja, bahannya bagus banget. Ini bahannya bagus, Bunda. Tuh. Cantik kali. Harganya 35.000 aja. 35.000 sundari kasih harga lelang. Mau sari India 35. Oke. Okay. Lanjut lagi, Is. Lanjut, Is. Ya. Sari India 35.000 ya. Ini dicopotin langsung, Is. Halo Bunda, selamat datang. Terima kasih telah menonton video ini. Oke Bunda, dimana pun berada jangan lupa di komen-komen Bunda ya. Di 12 orang ini komen-komennya mana Bunda? Ini gimana cara naikinnya nih? Tadi Bunda kita naikkan dulu. Nah terus. Karena saya tidak bisa terlihat wajah saya, Bunda. Ini barang siapa? Itu katanya taci punya. Oke, assalamualaikum Bunda-bunda syar'i India tadi spill dong, Mas. Bunda Rija semangat Bang Is laris manis ada. Syar'i India tak spill. Oh, tadi Bunda siapa Mas spill? Bunda Asyuni. Aditya Ramadhani. Wow, terima kasih Kang Aditya. Ini Kang Aditya siapa nih? Terima kasih Kang Adit. We love you. Ini buat Bunda Syar Bunda Zuni ya. Kita spill nih. Wow, Bunda Zuni. Ada namanya Syar Ilya Bunda Zuni nih. Aduh, cantik sekali kan Bunda Zuni. Ini berapa harganya, Cok? Nah, ini buat Bunda Zuni. Ini harganya tadi yang kata Bunda Sundari harganya 45.000. Ayo buruan langsung aja digercep. Hah? Sari India. Sari Indianya. Bunda Suni mau nih dispil kan? Mau Sari India 45. Yang mau Sari India 45.000. Yang mau Sari India 45.000. Ini juga buat Bunda Sari.
Udah sehari Abang Putri baru gabung spill kali ini. Ya, oke, ini udah spill nih. Oh iya, terbalik saya. Astagfirullahalazim, subhanallah, maafkan aku bunda-bunda. Ini saya terbalik, bunda. Halo bunda Lilis Pulung, apa? Pemulung, Pulungan. Oh, Pulungan, maaf bunda Lilis Pulungan. Halo bunda Lilis, aduh. Gimana kabar bunda-bunda Retno? Assalamualaikum. Hah? Ada bunda Lilis di Pulungan. Mau? Mau Sari India. Oke, Bunda Zuni dapat ya. Bunda Zuni dapat. Wow, gercep Bunda Zuni. Bunda Zuni gercep sekali. Bunda Zuni saya cantik banget enggak sih gambarnya di sini? Aduh, saya jadi malu deh. Bunda Retno Sri Kandi hadir. Assalamualaikum Bunda Retno. Ayo kita spill lagi Bunda Retno. Aduh, Bunda Retno ini kayaknya saya enggak asing nama Bunda Retno ini nih. Bunda Retno ini kayaknya belanjanya di mana aja ada nih. Oke, lanjut kita spill aja ini. Ini lahan ya. 35. Oke bunda, langsung aja cari wajah. Wajah saya nih. Oke bunda, ya Allah muka saya cantik banget ya Allah. Oke bunda, lanjut kita spill aja yang ini bunda. LD-nya 110, panjangnya 140. Yang mau apa ya namanya ini, mau gamis bolong bulat namanya. Polkadot ya. Mau gamis polkadot. Kamis puluh kadot aja. Oke, harganya berapa dia? 35.000 aja, yuk buruan. LD-nya 110, panjangnya 140. Yang mau gamis polkadot 435.000. Buruan gamis polkadot, Bunda. Nah, iya Bunda Aditya. Nah, iya. Ini Bunda Aditya ini mau bagaimana? Oh, bukan. Oke, Bunda. Nih, yang mau gamis polkadot. Yuk, langsung aja buruan di check out hari ini bundaku, dimanapun bunda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ayo bunda langsung, yang mau gamis polkadot harganya 35.000, LD-nya 110, panjangnya 140, buruan langsung aja di gercep. Yuk, capcus, gimana bunda? Next. Oke, bunda mau spill apa lagi, ayo. Di sini ada apa? Ayo. Enggak. Apa tuh cinta? Gak ada, belum ada. Itu mah Aditya ini Kang Adit ini yang di rumah. Ayo semua bunda-bunda, yuk langsung di komen-komen. Bunda mau di spill apa lagi? Nih, terakhir nih spillan saya nih. Wow, jersey bunda. Ini buat bunda-bunda dimanapun berada, cantik sekali ini. Bunda Yeni hadir, halo. Bunda Yeni Rusdi, aduh. Bunda Nur, Bunda Seni, selamat datang, selamat sore. Sore ya? Oh iya bener, selamat sore bener. Selamat sore menjelang malam. Bagaimana kabar bunda-bundaku dimanapun berada, bersama lagi dengan saya Rais Manusia Silver. Ayo langsung aja bunda, ini LD-nya 110, panjangnya 140. Harganya berapa ya? Berapa admin? 35. Tuh, langsung aku yang balas 35.000. Buruan yang mau gamis apa namanya? Pink biru. Oke, mau gamis pink biru, harganya 35.000, LD-nya 110, panjangnya 140. Buruan, yang mau gamis pink biru. Mau gamis pink biru, ayo. Mau gamis pink biru, ayo buruan langsung aja bunda. Dimanapun berada, langsung aja di LD-nya 110, panjangnya 140. Langsung aja mau gamis biru, buruan bunda. Ayo bunda, belum ada yang komen? Oke, lanjut ya bunda ya. Kita nyesel loh, ayo bunda nyesel. Bunda mau apa spill apa lagi? Yang mau premium? Atau mau atasan? Atau mau koko, batik, dan sebagainya? Buruan, makanya di komen dong bundaku. Bunda, kalau ini gimana caranya? Oh, ini kembali ya. Ini gak ada yang komen kayaknya. Oh, bunda ada. Oke bunda, kita lanjut lagi. Lanjut dong, soalnya mana bunda? Everyone, ayo. Mana ya? Waduh. Wih, bundaku pakai ini enggak tuh? Atasan kakak. Oh, Bunda Sari. Mau atasan, boleh. Buat Bunda Sari apa sih yang enggak? Asik.
Ini karena atasnya saya harus duduk kayaknya bunda, biar berasa kayak orang berduit ya. Oke, kita skip atasan hari ini bunda ya, Bunda Sari Abang Putri. Wow, mana nih atasan ini ya bro? Atasan ini berapa serba banget? 25 ya? 20. Oke bundaku, lihat midi nya dong baru gabung. Ya bentar ya bunda Elsa ya, satu persatu saya akan spilkan buat bunda-bunda semua. Waduh, ini apa nih bunda? Ini namanya atasan. Ini tuh LD-nya 115. Ini bahannya apa nih? Bahannya apa namanya nih? Sil. Hah? Manisil. Bahannya armanisil. Ini bahannya itu kayak apa ya? Berkilat namanya bunda. Berkilat dan juga bermantap nih bahannya bunda. Ini harganya serba 20.000 aja bunda, buruan langsung aja digercep. Harganya serba 20.000, makanya langsung aja. Bunda bisa lihat gak sih, bunda bisa mendapatkan harga termurah dengan bahan berkualitas seperti harga mahal bunda-bundaku ya. Ayo bunda-bunda buruan langsung aja bunda-bundaku dimanapun berada. Hari ini boleh serba 20.000 atasannya. Waduh, cantik sekali bunda. Yang mau atasan merah, yuk. Mau atasan merah, komen. Yang mau atasan merah, buruan bunda. Ayo bunda. Bunda Yeni Rusdi, lokasi di mana dek? Lokasi kita itu berada di strategisnya Jakarta, yaitu Cipulir, Jakarta Selatan. Kita juga berada di apa, cabang kita berada di Tanah Abang juga ada, terus di Cipulir ada, Cipadu ada, Kramat Jati ada, semuanya ada. Karena kita menyebarkan kebaikan kepada bunda-bunda di mana berada, dan kita membuat barang-barang yang berkualitas dengan harga termurah. Emang sengaja lah yang buang. Jadi bunda langsung aja yuk. Itu kalau bunda di ntar ya bunda di Elsa ya, nanti saya spill ya. Nah, ini tunik bundaku. Waduh, cantik sekali kan bunda. Di sini ada modelan catur. Jadi, ini itu cantik sekali. Ada apa namanya ini, talinya ya di belakang ya. Talinya di belakang. Terus dia ada bulat-bulatannya warna hitam. Terus, apa lagi nih? Pokoknya keren sih bunda. Ini buat bunda-bunda ya pengen kelihatan lebih fresh, muda. Yang umurnya 40 bisa kelihatan 20 tahun. Makanya bunda saya langsung hari ini juga atasannya buruan. Yuk atasannya. Kalau mau di screenshot boleh, atau mau sayanya juga boleh, atau bajunya aja. Ayo buruan bunda, serba 20.000 bunda. Kita menyediakan paket usaha dari 800 hingga 10 juta rupiah. Makanya bunda langsung aja chat admin saya dulu nih di 0819 1995 5833 1. Buruan bunda langsung aja di check out. Halo bunda Yuli, hai bunda Kurniasi, halo. Ayo bunda langsung aja di check order ya, karena admin kita berasal dari Zimbabwe bernama Putri Lestari bunda. Dia itu seorang wanita cantik yang berkarisma dan baik hati. Makanya bunda langsung aja di klik aja nih, yang mau atasan tunik merah. Mau atasan tunik merah. Oke lanjut. Tadi bunda siapa yang mau nanya? Bunda Elsa? Bunda Elsa nanya apa nih? Midi, boleh. Midi mana siapa ini? Cuy. Nah, Midi mana? Woy. Midi kok gak bentuk ini? Hah? Tunik dong? Aduh, aku ini homestead. Bentar ya bunda ya. Apa bunga tuh? Ujung. Ah, tuh. Oh, Bini. Midi. Midi. Barang gitu. Manimu. Nih, Bunda Elsa. Elsa Pitaloka, artis Sumatera Barat kayaknya Bunda Elsa ini, saya rasa ini. Midi premium. Ini tuh Midi premium bundaku. Bundaku, El Bunda Elsa, mana komennya ini? Bunda Elsa masih ada enggak? Tolong Bunda Elsa panggilin dulu Bunda Elsa nih. Suaranya mana Bunda Elsa? Tolong angkat tangannya Bunda Elsa. Ayo, nih. Aku spillin buat Bunda Elsa yang baik hati, Bunda Elsa Hermansyah namanya. Wis, Bunda Elsa aja saudaranya Anang kayaknya ini. Ayo bunda langsung aja buruan di check out. LD-nya 100 berapa ini? Wah ini hampir 120 nih. Ini midi dengan harga mahal. Pokoknya tapi barangnya bagus. Harganya
bulan 95.000 aja bisa juga menyediakan paket usaha. Jadi nanti Bunda bisa langsung aja di chat ordernya di nomor 0819 1995 8331. Buruan. Bunda Elsa masih. Halo, oke. Bunda Elsa nih. Tesku satu persatu ya. Nanti kalau Bunda mau screenshot ya, kirim ke admin saya, oke Bunda Elsa. Bunda Elsa, tuh cantik banget. Bunda Elsa, itu hanya sampelnya ya Bunda ya. Kita juga tidak bisa men-spill satu persatu dikarenakan barang kita nih banyak sekali Bunda. Banyak sekali. Kalau Bunda tidak percaya nanti akan saya spill ya barang kita ini yang banyak itu. Bunda lihat warnanya apa sih nih? Ungu. Waduh, ungu enggak tuh. Bunda Elsa mau saya pakai enggak nih? Biar Bunda Elsa menjawab penasaran Bunda Elsa. Kalau mau ketik aja Bunda Elsa mau dipakai Mas gitu. Mau dipakai Mas. Ayo Bunda Elsa. Atau tidak usah dipakai enggak apa-apa. Ayo kita spill apa lagi nih? Tadi udah atasan, sudah midi, sudah gamis, sudah apalagi dong. Karena saya hanya mengikuti perintah dari Bunda-bunda. Oke? Karena perintah Bunda-bunda adalah money is time gitu. Anakmu yakin ya? Min. Akhirnya saya dia lagi putus cinta deh Bunda. Waduh. Hari gini putus malu-maluin deh. Oke, saya dong enjoy Bunda kan. Saya ini enjoy banget Bunda Siva. Bunda Rehan. Waduh, banyak banget deh. Saya jadi insecure nih. Saya jadi insecure enggak sih? Bunda Putri, Bunda Intan. Aduh, semuanya masuk. Nih, Bunda mau warna hitam enggak? Warna hitam saya enggak? Bunda. Bunda Yanti. Oke. Sebenarnya Bunda Yanti ini saya mau spill atasan tahu, tapi karena Bunda Yanti sudah mengomen, saya harus spill ini juga. Waduh. Wow, cantik banget. Warnanya hitam nih. Keren enggak sih, Bun? Di sini ada kantongnya, Bun. Loh, ada kantongnya, Bunda. Ini tuh kayak modelan ini enggak sih? Baju-baju tidur gitu enggak sih? Tuh cantik banget. Ini kantongnya nih, Bunda. Tuh. Jadi Bunda bisa kayak begini. Seperti apa gitu. Ini cantik banget buat bunda-bunda yang pengen pakai ini. Apalagi bunda-bunda yang pengen kelihatan lebih cantik, muda, dan tahan lama. Bunda bisa pakai ini. Harganya berapa, Admin? Sarba 20.000 dong pastinya. Buruan, di order hari ini juga. Mumpung kita lagi live makanya murah. Kalau kita nggak live, mahal harganya, Bunda. Langsung aja, Bundaku. Ayo, buruan, buruan, Bunda. Bunda Yanti, yang mau-mau gami, atasan hitam. Atasan hitam serba 20.000 harganya. Kalau kita menyediakan pakai usaha juga ya. Weh. Serba ini 20.000 kan. Atasan 20.000. Nah, ini juga ini 20 itu bisa, 25 bisa, tapi tergantung ibunda-bunda mau pakai apa. Mau beli gas satuan bisa, mau beli apa? Paket usaha bisa. Pokoknya semua bisa karena kita memberikan solusi apa? Adminnya nggak connect nih. Kalau saya bilang solusi, mantap, 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 oke? Solusi? Mantap. Weh, gitu dong, biar rame dikit. Kita spillnya. Pilihanti. Oke, Bunda. Yang mau atasan hitam, buruan. Tadi katanya kamu mau itu live kan? Ayo. Nih, saya akan memperkenalkan. Cepet lah, udah deh. Tapi ini ngomongin ini. Okay. Enggak, ngomongin itu, maksudnya itu 5 menit. Oke, Bunda. Bunda Aditya, mantap. Woi, Bunda Aditya. Bunda Aditya. Bunda Aditya, saya akan. Oh iya, ini Kang Adit ya? Iya, Kang Adit. Kang Adit, aduh kunaon Kang Adit? Iya, Haryodang. Sini. Oke, Bunda. Kan spill doang. Nama kamu boleh sebut. Oke, Bunda, saya akan memperkenalkan wanita tercantik, tersayang. Admin baru saya, silakan. Intan Permata, Bunda. Cepat. Aduh, Bunda gimana ini? Masa itunya nggak mau. Ayo ramaikan bunda-bunda toh. Bunda gimana ini Bunda? Admin saya malu. Katanya dia tuh nggak pede bertemu dengan bunda-bunda yang cantik-cantik ini. Saya bilang bunda-bunda saya ini orangnya baik-baik loh. Kamu nggak usah khawatir. Cepet naik. Kalau nggak nanti gimana Bunda? Aduh. Saya susah kali Bunda. Ah iya. Kita akan saksikan. Oke. Spill kaintannya tuh. Kang Adit. Bang Adit. Bapak Adit. Mau spill kaintannya. Mantap, mantap. Woi Bunda. Pokoknya nanti adminku, hei, kalau saya bilang kerja-kerja mantap-mantap ya, oke. Atasannya Bunda, yang mau serba 20.000 buruan di checkout hari ini dengan pembelian termurah.
Oke, okay, lanjut. Mana kamu? Ini. Oke. Okay. Kita perkenalkan. Waduh, bukan. Ngeri kali ini. Mukanya. Wah, mukanya terlalu insecure. Saya insecure. Bunda, ini gigi saya gak? Ya Allah. Iya, itu gak terlalu rapi. Bunda, maaf ya kalau muka saya ini kayaknya terlalu... Aduh, terlalu putih, Bunda. Oke, Bunda, lanjut. Ini dia admin saya. Perkenalkan namanya Intan. Tepuk tangannya dulu, Bunda-Bunda. Ore, Intan. Ini bunda-bunda saya semua. Hai, selamat. Saya admin baru, bunda-bunda. Oke, okay, silakan. Saya kasih kuliah, bun. Nah. Atasannya. Lanjut. Ya, lanjut ya, gantikan saya, bunda. Yuk, mulai. Nih, bun, ada atasan, bun. Warna merah marun ya. Nih, atasan yang kayak butik ya, bun, ya. Baik, gue depan nih dong. Cuma-cuma enggak lah, harus dia ya. Harga 20.000 aja, Bunda. Harga 20.000 aja warna merah. Kalau mau ketik mau 20. Ini bagus nih, Bun, buat pakai kantor, okay. Pasar juga bagus nih, Bun. Kalau mau bilang mau warna merah. Mau warna merah 20.000 aja. Apa ya? Bunda, mau 20.000 aja, Bunda. Ini ke kantor, ke pasar juga bagus nih, Bunda. Kalau mau bilang mau 20.000 aja atasnya, Bunda ya. Bahannya dingin, Bunda, adem. Anes. Kalau mau bilang, Bunda ya, mau merah 20.000 aja, Bunda. Ini juga ada atasan kaos, Bunda ya. Ini warna merah juga, Bunda. Atasan kaos harga 20.000 aja, Bunda. Harga 20.000 aja atasan kaos warna merah. Kalau mau bilang ya, mau 20.000 aja. Mau 20.000 aja ya, Bunda ya. Mau 20.000 aja. Ya, malu. Itu sebuah tupe. Kita kasih apres dulu kepada Intan ya, karena dia sudah mulai berani. Waduh. Apakah Manya melihat ini dan Manya bangga? Pastinya. Langsung aja kita lanjut. Ini model batik ya. Wow, ini batik buat cowok nih. Kayaknya buat saya cocok banget gak sih? Wah, saya coba dulu ya, Bunda ya. Yang pengen ngasih suami, cucu, anak bisa nih. Pasti ganteng maksimal. Percaya sama saya, kita coba ya. Kita coba dulu, Bunda. Saya akan spill buat bunda-bunda 10 orang. Oh, bentar. Bentar ya, Bunda ya, ini kayaknya kita komennya dulu. Apakah ada komen lagi? Oh, tidak ada komen. Baiklah. Halo Bunda Yuda, Bang Putra, Bapak Putra, halo. Kok masa Bunda Yuda? Oke, Bun, lihat, Bun. Wow, gamis. Apa namanya? Batik cowok keren nih, Bunda. Lihatnya, Bunda, saya keren banget pakai ini, Bunda. Yes. Tinggal ada pasangan aja. Nih, Bunda, kita lihat modelnya bagus banget, keren banget. Terus harganya juga. Oke. Kita menyediakan juga harganya beda-beda, ada yang 45 dan 35. Kalau yang saya pakai ini harganya 45.000, karena kalau ini barangnya bagus. Dan ini kita menyediakan juga paket usaha, Bunda ya. Paket usaha, Bunda, ada paket usahanya juga. Jadi buat bunda-bunda yang mau, kita bisa langsung akan spill satu persatu, Bunda. Buruan, Bunda, gak usah Bunda mikir-mikir lagi, Bunda. Demi anak, demi cucu, demi tetangga, Bunda harus berani memberikan barang terbagus dari Bunda. Hanya di Sudari Sentral, pasar termurah se-Indonesia, Bunda bisa mendapatkan koko, atasan, gamis, tunik, premium, dan sebagainya. Karena kita menyediakan barang-barang keren, pastinya yang tren di 2024 ini, Bunda. Bunda Uti Jumakir, ukuran apa batiknya? Sebentar, ntar ya Bunda Uti ya. Ukurannya L, bundaku. L. Tuh, L. Bunda, ini
bahannya apa ini kalau batik ini, sayang? Katun ya? Putri, bahannya apa? Oh, untuk batik-batik ini Bunda, kita itu bahannya katun. Katun itu bahannya katun bagus premium. Banget. Katun premium katanya itu ya. Jadi katun premium adem. Dia adem nggak panas dan juga nggak dingin, maksudnya sedang lah. Tapi jujur saya pakai ini ganteng maksimal, saya berasa seperti siapa ya? Lee Min Ho, siapa tuh yang artis Korea itu? Siapa namanya? Lee Min Ho. Nah, saya seperti Lee Min Ho, apalagi dengan belah rambut saya ini kan. Waduh, cocok gak? Enggak. Ada bagus. Ini kan kamera aja bagus nih. Ayo Bunda, buruan langsung aja Bunda. Harganya 45.000, yang mau batik lengan panjang 45. Maunya berfuring apa tuh? Ada Bunda. Nanti Bunda Uti bisa langsung tanyakan admin saya Bunda Uti ya. Nanti Bunda Uti tanyain aja adminnya mau modelan seperti ini. Tapi screenshot dulu nih sebelum ini, screenshot. Nanti Bunda Uti kasih tahu admin saya maunya yang Buffering XL gitu. Karena kita ada sih sebenarnya barangnya lagi, tapi kita tidak bisa mencarikan. Jadi kalau nanti Bunda mau, Bunda ketik aja di WA-nya, nanti kita carikan Bunda ya. Oke, dikarenakan memang waktu kita juga tidak bisa lama Bunda, dan sampai menjelang sore, jadi mungkin kalau misalkan Bunda mau, besok kita akan carikan. Karena kita adminnya tuh admin yang sangat, apa namanya bahasa? Kercep. Termasuk admin baru saya tadi yang bernama Intan Permata Bunda. Ayo, Bunda buruan Bunda. Saya lagi bersemangat hari ini Bunda, karena apa? Saya nggak ada duit. Oke, saya semangat hari ini Bunda. Buruan langsung aja digercep Bunda ya. Bunda Uti, tadi ya. Karena saya ini adalah anak muda yang bertalenta, anak muda yang mencari uang demi sesuatu makan apa? Bebati, berpuring garing. Mana saya? Ada nanti kita spill ya sayang. Nih, wow, Bunda. Aduh, masya Allah, modelan itu kayak apa ya? Itu kalau di apa namanya di restoran itu apa namanya? Waiters, bukan waiters apa sih namanya? Bukan ya? Aksesoris. Iya. Oh iya, restoris yang di hotel-hotel Bunda tahu kan? Aduh, cantik banget Bunda. Nih, saya akan contohkan sama Bunda-bunda ya seperti apa saya kalau saya yang memakai, dan sekiranya Bunda-bunda melihatnya seperti apa? Cocok atau tidak? Ini tuh benar, bahannya cantik banget Bunda. Ini model batik ini saya suka. Saya suka. Nanti saya spill ya. Sebentar Bunda ya. Ini karena banyak banget nih lubang ini. Nah, Bun, lihat Bun. Oke, Bun, saya pakai Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Asik Bunda. Oh. Wah, saya seperti penjaga hotel enggak sih Bunda? Selamat datang di hotel, terima kasih. Kunci mobilnya mana mas? Gitu kan. Waduh, waduh Bunda. Bunda yang punya anak gadisnya boleh nih jadi mas saya. Kira-kira cocok. Makanya Bunda langsung belanja dong di Sundari Central. Langsung belanja ya pastinya. Harganya berapa ini Nes? Kalau yang ini Nes? 35. Ah, Bun. Bunda bisa mendapatkan gini harga 35.000 buruan. Langsung aja Bunda. Gamis, kok gamis apa nih? Batik lengan panjang kuning. Yang mau batik lengan panjang kuning buruan. Ya, mau batik kuning buruan. Screenshot Bunda. 1, 2, 3. Ayo buruan. Mau batik kuning. Ayo Bunda, tuh. Bunda lihat modelnya cantik sekali, bahannya adem. Tuh, bisa lihat Bunda ini juga kuat. Dia juga ada modelan tali. Bunda Titin, halo. Bunda Revi, halo. Halo semua bunda-bunda, komennya dong bunda-bunda. Bunda-bunda lagi, bunda-bunda maksud saya. Komennya dong bunda-bundaku. Kita akan sampai 5 menit lagi ya bunda ya. 5 menit lagi kita akan sudahan. Oke, 5 menit lagi kita akan sudahan. Bunda, buruan, langsung aja digercep bunda. Yuk, buruan. 1, oke, kita gantikan lagi bunda. Mau dispil apa lagi bunda? Kamis, kaos, semua boleh. Apa? Gamis lagi boleh. Apa gamis ini? Ini gamis ini cantik nih. Ini gamisnya cantik banget nih Bunda. Bunda Wiwit. Wahida, halo. Bunda Wahida komen dong. Bunda Wahida. Buruan Bunda. Bunda bisa lihat gamisnya ini cantik banget Bunda. Ada model rempel-rempel yang bulat-bulat seperti roda. Di bawahnya juga ada varian-varian warna-warni menggambarkan kehidupan. Di belakangnya juga sama. Tuh, belakangnya cantik banget. Tuh, Bunda bisa lihat. Ini juga panjang. Bahannya adem, harganya cuma berapa? Kasih aja deh. 35.000 LD-nya 100. Aduh, jangan deh. Oh, bentar Bunda. Ini barangnya ini reject nih. Jadi kita apa? 25 aja. Bunda, karena barangnya reject, dari harga 45, saya kasih cuma
25.000 swag, bro. Tuh, saya jelasin dulu ya, ini dari jacknya, harganya cuma 25.000, makanya bunda langsung aja digaskan di Shopee. Oke, digaskan bunda. Yang mau harganya 25.000 buruan, karena ada sedikit sih di jacknya, tapi itu bisa dikendalikan dan itu bisa dijahit kembali bunda-bunda. Ayo bunda, kita bunda buruan, ayo bunda, bunda. Apa kita udahan aja karena waktunya sudah habis juga ya. Dan bunda-bunda juga sudah ada, mungkin ini adalah jemprengan saya terakhir. Nanti kita akan ada di sesi kedua bunda nanti, makanya bunda langsung tidak usah kemana-mana, di sini aja tungguin, kita akan apa namanya masuk lagi. Ini cuma 6 orang. Tidak bunda, baik, terima kasih bunda-bundaku yang 6 orang ini yang sudah stay dan juga sudah apa namanya bersama dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih karena tidak ada bunda-bunda, saya tidak akan seperti bunda. Bunda-bundaku, saya doakan semoga bunda-bunda saya selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bunda, saya Rais Devri mewakili Sundari Sentral mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan saya yang menyinggung ataupun nyeleneh dalam hal saya memproduksikan barang, karena saya hanya manusia biasa dan kesyukurannya milik Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.